Umum sedia tahu bahawa ketika ini ramai yang berpusu-pusu untuk menghulurkan bantuan. Sikap tersebut sememangnya bagus kerana sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan memang ada di antara rakyat Malaysia yang terjejas pendapatannya. Dalam pada itu juga masih ada insan yang kekurangan maklumat berkaitan bantuan yang bakal disalurkan kerana tidak mempunyai akses perhubungan, terutama mereka yang tinggal di pedalaman dan juga yang sudah berumur. Dalam perkongsian seorang pengguna Facebook, dia telah berkongsi kisah seorang lelaki warga emas yang tinggal bersendirian di rumah usang mengharapkan bantuan untuk meneruskan hidup. Tambah pengguna Facebook yang dikenali sebagai MRSZ Su, pakcik tersebut hidup begitu daeh dengan tiada kelengkapan dapur, air dan cuma mempunyai sebuah basikal usang. Walau bagaimanapun, setakat ini sudah ada beberapa pihak yang bermurah hati untuk membantu pakcik tersebut. Ada juga yang membelikan sebuah basikal baru untuknya bagi kegunaan harian. Dia tinggal sebatang kara di sebuah pondok usang di kawasan Kampung Cempo, terlihat sudah uzur dan begitu daif. Diharapkan mana-mana individu yang mengalami kesusahan ketika ini tidak terlepas pandang untuk dibantu ketika PKP ini. Ni bang, okey ini tau, kita tak nampak tau. Ini rumah pakcik ni. Ni. Ni rumah dia. Hey, kita. Pakcik memang tak ada air ke kat sini? Mana sebab pin ada air. Oh, ada juga tak tahu. Berkunci ya bang kau? Loh, sini. Itu pasal biar kau hutan, pantang lepa. Licin. Eh, tempat ni tak sat. Pakcik ambil arang. Air cukup tak kita orang hantar satu dulu? Satu katen yang besar ni. Ah, okey. Cukup. Kini memang tak ada air. Oh. Dia bagus ni. Pakcik masak pakai apa ni? Dapur orang. Dapur ni, dapur kecil ni. Dapur kecil ni. Jauh atas, atas. Oh, atas. Dia dah rosak. Ini kalau saya naik, nak rubuh rumah ni, pakcik. Ikan tu boleh? Ha? Ikan? Ikan? Oh, saya ada hantar ikan. Boleh masuk, boleh ikan. Tak apa, saya cuba bantulah mana yang boleh. Tak apa. Lama dah pakcik duduk sini? Dari tahun 2001 boleh ke dah apa? Ini dah 20 tahun dah. Atas tu pokok kelapa sawit. Ha. Pak cik ada jual durian. Ha. Itulah awak hidup pun dia tidak jana. Ya. Buat masa ni air lah. Hmm. Paip pun tak ada. Dulu ada. Pada pejang depan tu ada orang betul tak ada. Tak ada lah. Masalah tak masalah tu basikal apa hal pula. Basikal ni? Apa masalah basikal ni? Pancit tu. Pancit? Oh, gantung baru sana nanti baru lah Tuhan yang kuasa kita. Tak takut. Ya lah.